hari ini runutannya yang ke-7 ya. Ke-7 rangkaian Milad KPJ Rangkas Bitung setelah kita kemarin bantu korban banjir, bantu kasih makan ODGJ, terus juga taman bacaan juga, bagi-bagi buat jajan mereka. Apalagi banyak ya, Le ya? Iya. Oh. Nah, sekarang nih yang ke-7 kita akan membuat taman bacaan masyarakat di Pondok Pesantren Cikulur. Cikulur Nurul Arfa. Jadi tunggu nanti perjalanan kita menuju Cikulur, kita akan membuat taman bacaan di sana. Moga-moga taman bacaan ini bermanfaat untuk para santri di sana. Amin. Nah, ini buku-bukunya senang kita packing. Terima kasih. Selamat mengikuti. Oke. Semangat. Semangat banget. Mam. Kita sudah sampai ke Pondok Pesantren Nurul Arfa Cikulur. Om Bule kan siap-siap membangun taman bacaan untuk para santri, taman bacaan Nurul Arfa. Oke, selamat mengikuti. Selesai sudah kita tadi nggak lama sih, ada beberapa yang kita pakut, kita tempel, kita gotong. Alhamdulillah sore ini tanggal berapa? 18 Desember 2020
kita sudah dirikan taman bacaan masyarakat, tepatnya di Pondok Pesantren Nurul Arfah Cikulur, Kabupaten Lembang. Jadi ini adalah prasasti kita di ulang tahun KPJ nanti 10 hari lagi, 8 hari lagi di tempat ini, 26 Desember 2020. Ini prasasti kita, ada beberapa prasasti-prasasti kita dan bentuknya yang contohnya ini, yaitu pembuatan taman bacaan. Moga-moga bermanfaat untuk para santri. Amin. Buku-buku kita yang dibawa dari Rangkas Bitung atau dari kota sana juga dibaca. Amin. Dan berkah buat semuanya, manfaat buat para santri Nurul Arfah. Dan semoga sukses ke depan kita semua, terutama KPJ Rangkas Bitung.